Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan berbagi tutorial cara melihat atau mengetahui riwayat transaksi kita di Dana. Oke, pertama-tama teman-teman buka dulu aplikasi Dana teman-teman. Kemudian setelah tampilannya seperti ini, di situ kan ada banyak pilihan ya teman-teman. Kita pilih yang bagian bawah itu ada riwayat. Tinggal teman-teman pilih aja riwayat. Kemudian di situ bakalan muncul ada dua pilihan ya, ada yang berlangsung, ada yang selesai. Berlangsung artinya ada riwayat yang hampir saja kita lakukan tapi tidak selesai ya. Kemudian yang selesai ini artinya kita sudah melakukan transaksi. Oke, di situ ada beberapa transaksi yang sudah saya lakukan uji coba dengan aplikasi Dana ya, teman-teman. Mungkin tutorial ini agak gampang tapi ada beberapa orang yang menanyakan atau yang kesulitan untuk mengetahui cara melihat riwayat transaksi. Kita buka aplikasi Dana seperti ini. Kita pilih bagian bawah yang riwayat, kemudian di situ ada, jangan lupa ya, pilihannya yang selesai bukan yang berlangsung. Oke, namun jika ingin melihat lebih detail, teman-teman tinggal klik aja. Di situ ada detailnya ya, detail pesanan, kemudian jam berapa dan lain sebagainya, di situ ada nomornya. Detail transaksi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja tutorial dari kami cara melihat riwayat transaksi di aplikasi Dana. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Like dan subscribe jika teman-teman suka dan cantumkan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.